melaksanakan patroli preventive strike di jembatan Siampat, dan kita mendapati adik-adik kita remaja yang saat ini masih duduk-duduk ataupun nongkrong di atas jembatan yang kita sudah himbau tadi sebelumnya alasan patroli, namun masih diketemukan. Kita akan mengecek untuk adik-adik kita yang di atas jembatan, kita bawa ke tempat yang mestinya di Polresta Pekanbaru untuk kita cek kelengkapan adik-adik kita untuk kendaraan maupun nanti kelengkapan diri, apakah didapat mungkin bawa sajam ataupun kendaraan yang tidak ada identitas. Dikhawatirkan untuk kita cek kendaraan yang memang saat itu ada terlibat dengan tindak pidana mungkin curanmor. Dan apabila nanti mungkin untuk kendaraan yang diketemukan lengkap ataupun surat-suratnya, kita akan mengimbau dari kita agar segera pulang sehingga tidak terjadi kejadian hal-hal yang mungkin dapat terjadi di atas jembatan Siampat. Perkiraan jumlah yang kita dapat di kendaraan malam ini, Bina? Kurang lebih untuk kendaraan, mungkin pastinya nanti kita akan cek balik, hitung lagi di Polresta Pekanbaru, di Mapolres, mungkin ada kurang lebih sekitar 100-an kendaraan dengan adik-adik remaja kita.